sistem digital dan turbo listrik ini akan menghasilkan listrik ribuan megawatt. Setelah itu, aku akan membuat rumusan untuk menghasilkan sinar laser dari muatan ion listrik. Sampai ada yang lolos. Mari kita masuk ke dalam. Penemuan ini harus aku umumkan di konferensi para ilmuwan sedunia. Ini sebuah hasil terobosan yang luar biasa. Ya. Eh, Anissa, kenapa saya? Kenapa? Iya. Sebentar lagi kita bobo, ya? Iya, Papa tahu ini sudah larut malam, ya? Papa beres-beres ini dulu. Cepat! Katakan di mana Profesor Anu! Kalau tidak, saya bunuh kamu! Cepat! Jangan keluar dari kamar kalau bukan Papa yang suruh Anissa pergi, ya? Anissa mengerti. Hati-hati ya, sayang, ya? Lepaskan! Tidak ada waktu untuk menjelaskan, Profesor Harut. Tugas kami hanya membawa Anda pada Mandosa. Mandosa? Saya nggak kenal Mandosa. Saya tidak mau ikut kalian. Profesor, jangan paksa kami bersikap kasar. Kalian, tangkap anak itu. Baik, bos. Jangan. Anissa. Apa ini, bos? Mari, Anissa. Buka pintunya, cepat buka. Buka pintunya, cepat buka. Goblok, buka pintunya. Pakai otak. Siapa-siapa di sini? Tidak mungkin! Anak ini pasti kabur lewat jendela. Tunggu apa lagi? Cari! Tangkap anak itu! Jangan sampai lolos! Cari, Pak! Anak itu bisa lolos. Mandosa tidak akan senang mendengar hal ini. Anak itu harus kita temukan, hidup atau mati. Bawa profesor ini ke mobil. Thank you.
buah Mandosa hanya berani sama anak kecil. Benar-benar memalukan. Putri Ruby, jangan ikut campur. Setiap kejahatan adalah urusan saya. Apalagi yang dilakukan oleh anak buah Mandosa. Sambung, urus Putri Ruby. Biar Profesor, saya yang bawa pergi. Baik. Biar wanita sombong itu saya tangani. Hit! Putri Ruby, tunggu pembalasan dari Mandosa. Dasar pengecut, jangan lari. Tidak tahu siapa mereka, Pak. Mereka kemari langsung menangkap Pak Harun dan Non Anissa. Oke. Keterangan kamu cukup. Tapi kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini sampai ada penyelidikan lebih lanjut, ya? Baik, Pak. Saya akan menunggu Pak Harun dan Non Anissa pulang. Baik. Sekarang coba tunjukkan ruang kerja Pak Harun. Mari, Pak. Silakan. Yuk. Bodoh! Menangkap seorang gadis kecil saja kalian tidak bisa. Sungguh memalukan! Kami memang pantas dihukum, Mandosa. Tapi kegagalan kami karena disebabkan campur tangan Putri Ruby, Mandosa. Putri Ruby! Lagi-lagi, Putri Ruby! Dia itu bagaikan bisul yang ada di pantat kita. Dia harus dilenyapkan. Kalau enggak, dia akan terus menjadi ganjalan bagi kita. Berarti kami harus menangkap Putri Ruby malam ini juga, Mandosa. Tidak perlu. Cepat atau lambat wanita itu pasti akan datang ke sini. Yang penting sekarang, transfer listrik harus berjalan sesuai rencana. Setelah tenaga Mandosa bertambah, baru kita hancurkan musuh-musuh kita. Termasuk Putri Ruby, manusia milenium, dan juga Dodro. Profesor Harun harus kita paksa bekerja sama. Kita tidak bisa memaksa Profesor Harun, Mandosa. Jika putrinya tidak ada di tangan kita. Hal ini harus kalian rahasiakan dari si tua bangka itu. Kita harus bikin dia percaya kalau putrinya berada di tangan kita. Baik, Mandosa. Malam-malam ada suara anak nangis ya. Apa mungkin anak kuntilanak ya? Hah? Hei, cium saya. Anak manusia apa anak setan? Hah? Anak manusia? Kenapa malam-malam sendirian? Hah? Kenapa? Tidur. Hah? Terus? Kenapa? Perutnya? Sakit? Hei, apa? Kembung. Hamil. Apa ya kebocah saya? Apa mungkin? Lapar. Aduh, kemas temen ke bocah. Ayo, Dela. Ayo, ikut. Orang nakal. Tidak nakal. Ayo. Ayo. Ayo, saya kasih makan. Ayo, anak manusia. Setan manusia. Selamat datang, Profesor Harun.
Saya Mandosa. Mandosa? Apa mau kamu? Kerjasama dalam bidang IMTEK, Profesor. Profesor sangat ahli dalam merubah muatan arus listrik ke titik laser. Saya ingin transformasi itu dilakukan dalam tubuh saya. Tidak mungkin. Penemuan itu untuk ilmu pengetahuan, bukan untuk kejahatan. Baiklah. Kita lihat apakah Profesor sanggup melihat putri Anda disiksa. Anak saya? Mana anak saya? Saya mau ketemu anak saya. Putri. Anak kamu aman di tangan Mandosa. Sekarang beristirahatlah. Besok kita mulai kerja sama kita. Ayo deh yang makan deh ya. Yang lahap makannya, oke? Okay? Nak Paul, sampean ini menemukan anak kecil ini dari mana sih? Saya nemu di jalanan, Bu. Ya toh. Tapi saya tidak tahu anak siapa. Apa mungkin anak gembel di jalanan ya? Hus, sampean sembarangan aja. Coba sampean perhatikan. Lihat, tuh. Lihat mukanya. Aduh, mukanya cantik begini tuh. Pasti ini anak orang kaya. Tuh, lihat. Antingnya. Antingnya emas. Dan lihat tuh. Tangannya. Tuh. Dia pakai gelang emas. Coba sampean perhatikan tuh. Sebelah kanan tuh. Cincinnya pakai dua lagi tuh. Emas. Oh iya benar. Tuh. Coba lihat sampean perhatikan tuh. Di lehernya. Tuh. Pakai kalung. Emas lagi. Coba perhatikan baju yang dia pakai. Pasti ini baju mahal punya tuh. Wah, ini pasti anak orang kaya. Anak konglomerat. Tahu nggak konglomerat? Masa sih Napa lo nggak tahu? Kalau begitu benar, pasti bukan orang gembel. Iya. Orang kaya. Kalau begitu saya mujur, Bu Sofi. Mujur? Ya. Mujur apa? Ya, setidak-tidaknya kan ada jasanya. Hah? Pasti saya dikasih pulus. Sampai ani, pulus terus. Nih Paul, mana sih Ji? Dia mau dimuat nggak sih berita penculikan semalam? Ya harus dong Nadia, kan Fonny yang nyuruh. Lagian untuk apa saya dan Paul capek-capek ke lokasi kejadian semalam? Ya terus, laporannya mana? Kamu yang bikin dong laporannya tentang penculikan Profesor Harun. Hah? Data-data dan fotonya ada di meja kamu tuh. Mana? Tuh, di amplop yang besar. Ini. Terus kenapa saya harus ngerjain? Nadia, kita kerja itu harus bagi-bagi tugas dong. Saya dan Paul kan sudah ke lokasi kejadian semalam. Sampai begadang lagi. Sekarang giliran kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, Paul. Anak siapa nih? Jangan-jangan anak lo lagi. Anak lo ya? Hah? Aku aja. Paul, udah punya anak? Kok gak bilang-bilang? Semalam saya nemu anak ini. Dan saya rasa perlu kita kasihani, Ci. Bener sih. Iya. Selamat pagi, Profesor Harun. Seperti yang saya katakan kemarin, kita perlu saling kerjasama. Saya butuh pemikiran jenius, Profesor. Saya sudah siapkan seperangkat alat canggih untuk transformasi listrik itu. Dengan bantuan Profesor Harun, saya akan menjadi kuat perkasa. Saya tidak bersedia bekerja sama dengan kamu, Medusa. Ilmu pengetahuan saya bukan untuk digunakan dalam kejahatan. Perlu kamu ketahui, Profesor. Kamu sedang berhadapan dengan manusia yang paling kejam dan sadis di muka bumi ini. Jadi, jangan main-main terhadap saya! Saya juga tidak main-main, Mendoza. Saya tidak sudi membantu kamu.
Kamu tidak punya pilihan. Kecuali kalau kamu mau melihat putri kamu mati saya siksa. Dia cap. Anak kecil juga kamu sandra. Tenang, Profesor. Kalau kamu mau bekerja sama dengan saya, putri kamu tidak akan saya apa-apakan. Tetapi, kalau kamu tidak mau takluk terhadap Mandosa, jangan harap bisa bertemu putri kamu lagi. Pikirkan itu. Ya, setelah fotonya dimuat di koran, mudah-mudahan orang tua atau familinya Anissa bisa tahu kalau dia berada bersama kita. Eh, Ci, tapi selagi kita nunggu pengakuan orang tua, kenapa nggak Anissa kita ajak ke panti asuhan? Kok kamu minta izin sama saya? Harusnya kamu bertanya itu sama Paul dong. Dia kan sekarang menjadi orang tua angkatnya Anissa. Kalau saya sih terus terang aja ya, setuju banget. Tapi kalau saya sendiri, terus terang aja saya nggak sanggup. Kecuali saya merawatnya sama-sama dengan Fonny. Kok saya dibawa-bawa sih? Apa hubungannya? Ada hubungannya. Kalau kamu bersedia dilamar. Bercanda nih, Paul nih. Apaan sih kamu? Saya serius, man. Eh, Paul, jangan ngigo, jangan berhayal. Thank you.